Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Direktur Politeknik Yekpramas Banyumas, yang saya hormati pula Ibu dan Bapak dosen serta teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal penting terkait kebersihan lingkungan. Ada pepatah yang mungkin telah tidak asing lagi dari telinga kita, kebersihan merupakan sebagian daripada iman. Kebersihan suatu dapat mencerminkan sikap serta perilaku para penghuninya. Menjaga kebersihan merupakan hal yang sangat penting. Jika kebersihan lingkungan tidak bisa dijaga dengan baik, maka dampak buruk segera akan datang. Tempat yang kotor segera otomatis akan mengundang wabah penyakit. Hal tersebut tertentu merupakan hal yang tidak kita inginkan. Selain itu, sikap kita akan dicontoh oleh anak cucu kita ke depannya. Hadirin yang terhormat, saya berpesan agar semuanya memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya sebuah kebersihan. Coba Anda bayangkan bagaimana jadinya jika kita semua tidak menjaga kebersihan dengan baik, maka wabah penyakit akan tersebar kemana-mana. Perlu kita ketahui bahwa sehat itu merupakan sesuatu hal yang sangat mahal. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan kepada pertemuan kali ini, karena keterbatasan waktu yang singkat ini, saya hanyalah manusia yang tidak sempurna serta tidak luput sebagai dengan salah, sehingga saya meminta maaf pada semuanya. Kesalahan pasti berasal dari saya, serta kelebihan adalah kebaikan hati Tuhan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.